Hai guys, kembali lagi di channel Labilku. Kali ini aku akan membahas pemain asing Persija terbaru 2023. Resmi, welcome Oliver Bias merapat ke Persija Jakarta. Untuk itu jangan lupa like, subscribe, and komen dan share sebanyak-banyaknya agar kalian tidak ketinggalan update-update terbaru dari channel Labilku. Pastinya seputar Persija Jakarta. Oke, langsung saja kita ke pembahasan pemain asing terbaru Persija Jakarta 2023. Pemain asing Persija Jakarta terbaru yaitu Oliver Bias, posisi sayap kanan asal negara Filipina, resmi merapat ke Persija Jakarta dengan harga pasar mencapai 869,08 juta rupiah. Pemain asing Persija Jakarta terbaru berikutnya yaitu adalah Maciej Gajos, kewarganegaraan Polandia, umur 32 tahun, tinggi badan 174 cm, posisi gelandang serang, tanggal lahir 19 Maret 1991. Resmi merapat ke Persija Jakarta dengan harga pasar 4,35 miliar rupiah. Pemain asing Persija terbaru berikutnya yaitu ada Marco Simic, posisi depan tengah. Harga pasar mencapai 1,74 miliar rupiah, kewarganegaraan Kroasia. Tinggi badan 187 cm, usia 35. Tanggal lahir 23 Januari 1988, resmi merapat ke Persija Jakarta. Pemain asing terbaru Persija Jakarta yaitu Maximilian Steinbeur, umur 22 tahun asal negara Thailand, dirumorkan akan merapat ke Persija Jakarta dengan harga pasar 1,30 miliar rupiah. Pemain asing Persija Jakarta berikutnya yaitu ada Rio Matsumura, asal negara Jepang, usia 28 tahun, tinggi badan 166 cm, harga pasar 4,78 miliar rupiah, resmi merapat ke Persija Jakarta. Pemain asing Persija berikutnya ada Ondrej Kudela, asal negara Republik Ceko, tinggi badan 182 cm, usia 36 tahun, harga pasar 6,08 miliar rupiah. Resmi memperkuat Persija Jakarta untuk musim 2023 dan 2024. Dan ada rumor dari Jiri Skalak, umur 31 tahun, posisi sayap kiri, harga pasar 3,48 miliar rupiah. Dirumorkan akan merapat ke Persija Jakarta. Oke, itu dari daftar pemain asing Persija Jakarta terbaru 2023. Welcome Oliver Bias. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen dan share sebanyak-banyaknya. Terima kasih.